Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Salihuddin. Kini kami sedang berada di acara Samsung Unpacked 2020 yang memperlihatkan pelancaran peranti mercu terbaru Samsung pada tahun ini, iaitu siri peranti Galaxy S20. Kami sempat mencuba peranti-peranti tersebut dan ini adalah panda pertama untuk Galaxy S20 dan S20 Plus, dua variasi dari siri peranti mercu terbaru ini. Dari segi paparan, Galaxy S20 hadir dengan skrin 6.2 inci Quad HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED 2X dengan rekaan takuk Infinity O. Ia juga disertakan dengan HDR10 Plus dan mempunyai kadar segar semula yang tinggi iaitu 120Hz serta kadar touch sensing 240Hz. Bagi Galaxy S20 Plus pula, ia mempunyai paparan yang sama namun dengan saiz yang lebih besar iaitu sebesar 6.7 inci. Kedua-dua peranti ini dikuasakan dengan chip pemprosesan Snapdragon 865 untuk pasaran Amerika, manakala chip Exynos 9907 nanometer untuk versi di luar pasaran Amerika, memori 8GB atau 12GB RAM dan storan berkapasiti 128GB untuk Galaxy S20. Manakala untuk Galaxy S20 Plus, terdapat storan sebesar 128GB atau 512GB. Anda juga boleh menambah storan tambahan melalui kad microSD sehingga 1TB. Galaxy S20 dan S20 Plus mempunyai konfigurasi kamera yang sama. Di bahagian atas hadapan peranti, terdapat sebuah kamera selfie 10MP f2.2 yang hadir pada takuk Infinity O tersebut. Untuk rakaman gambar melalui kamera utama pula, ia terdiri daripada gabungan 3 kamera iaitu kamera ultra lebar 12MP f2.2, kamera utama 12MP f1.8 dan kamera telefoto 64MP f2.0. Menariknya, Samsung telah memperkenalkan fungsi single take yang membolehkan pengguna merakam sesuatu detik dan hasil rakaman tersebut akan dijanakan kepada beberapa mod dan gambar menarik seperti timelapse, boomerang dan beberapa gambar pilihan kecerdasan buatan. Ia juga berupaya untuk membuat rakaman beresolusi sehingga 8K pada kadar 30fps dengan hasil yang mengagumkan. Terima kasih ke atas penambahbaikan mode super steady. Tidak cukup dengan itu, Samsung juga menyertakan ciri Space Zoom yang dijayakan dengan kombinasi optik dan AI zoom membolehkan kamera telefotonya berupaya melakukan 3 kali zoom hybrid dan sehingga 30 kali super resolution zoom. Harus dipuji suatu lagi penambahbaikan daripada Samsung iaitu penambahan visual khas memperlihatkan peletakan titik fokus di sudut atas skrin sewaktu anda mengambil gambar zoom. Tahniah buat Samsung. Fungsi Depth Vision juga turut disertakan. Namun untuk peranti Galaxy S20 Plus sahaja. Untuk bateri pula, telah menjadi kebiasaan bagi siri peranti mercu untuk mempunyai bateri yang besar. Samsung Galaxy S20 dilengkapi dengan bateri sebesar 4000mAh dan Galaxy S20 Plus pula hadir dengan bateri berkapasiti 4500mAh. Kedua-dua peranti ini disokong dengan sistem pengecasan pantas adaptive fast charging melalui port pengecasan USB Type-C. Dan seperti siri yang sebelumnya, ia masih hadir dengan ciri fungsi wireless charging namun kini telah dinaik taraf yang kini lebih pantas dengan fast wireless charging 2.0 yang juga berupaya melakukan pengecasan berbalik melalui wireless power share. Jadi itulah pandangan pertama untuk Samsung Galaxy S20 dan Galaxy S20 Plus. Apakah pendapat anda tentang penawaran terbaru Samsung ini? Adakah berbaloi untuk anda menaik taraf peranti Galaxy anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Sekian sahaja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.